Mantap guys, memang Jakarta salah satu kota yang sangat indah ya. Salah satu antara kota yang sangat cantik di dunia juga ya. Rozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereaksikan untuk anda semua iaitu daripada channel Wisata Bareng Arivandi guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Wisata Bareng Arivandi. Enggak nyesal guys kalau kita subscribe gratis kan? Okey, tajuk yang kita mahu reactionkan ataupun judul yang kita mahu reactionkan hari ini katanya iaitu banyak yang terheran-heran. Nah, ini Jakarta apa Tokyo? Nah, begitulah soalannya ya. Sebelum kita mahu reactionnya ini, saya mau bilang sama anda ya yang menonton di channel saya ini, pada 15 hari bulan Agustus ini nanti hingga 19 Agustus nanti, nah, saya akan berada di Jakarta kerana saya mau melihat itu acara menaikkan bendera ya, hari kemerdekaan, hari merdeka di Indonesia pada 17 Agustus ya. Kalau anda yang mengenali saya, tegur-tegur saya guys ya, nah, karena saya mungkin tidak mengenali anda tetapi anda mengenali saya guys ya. Oke, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Rozul Channel. Mari. Bas wisata gratis double decker. Wow, gratis ya basnya. Ha. Enggak usah, enggak perlu dibayar, gratis saja dong. Wow, nanti saya di Jakarta nanti saya mau cuba bis ini guys. Benar. Nah, tempat-tempat ini semua saya mau ambil vlognya. Masya Allah. Wow, pasti seru kan? Ini yang bikin saya enggak sabar mau ke Jakarta nanti ya. Ha, bila saya sudah lihat videonya begini, wow, lagi saya rasa sangat seru. Wow, JPO-nya lain macam JPO-nya ya. Bisa dua tingkat lagi, dua lantai ya. Ini pasti tempat yang memang tempat warga Jakarta berlibur ya. Kalau kita lihat JPO-nya ini, lihat. Waduh, kok apa nama JPO-nya itu guys ya? Anda boleh bagi tahu namanya di bawah komentar ini. Nanti saya bisa pergi ke situ juga ya guys ya. Bisa komen di bawah guys. Nah, ini JPO-nya itu yang saya bilang itu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata Bareng Arivandi. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dan sekeluarga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saat ini saya sedang berada di atas JPO atau JPS Karet Sudirman. Oh, saya baru saja JPS ya. Karet Sudirman. Okay, turun dari bus Transjakarta, kemudian langsung naik ke atas JPO melalui jalur akses dari halte bus menuju jembatan ini. Nah, pada liputan kali ini ya, kita sama-sama akan virtual walking tour JPO bertemakan kapal pinisi yang merupakan ikon baru kota Jakarta. Dan tempat ini lagi viral teman-teman. Lagi viral lah tempat ini. Sejak sebab kalau kita lihat baru-baru JPO Karet Sudirman ini telah JPO Karet Sudirman. Oh, namanya JPO Karet Sudirman ya. Ah, oke. Okay. Menjelma menjadi spot wisata instagramable karena dibalik saya mau kesini nanti guys. Sebagai jalur bagi pejalan kaki untuk menyeberangi jalan dan jalur menuju halte bus Transjakarta. Ternyata bangunan JPO ini dianggap desainnya unik dan memiliki view yang keren. Saya mau tulis namanya guys. Serta spot-spot foto instagramable. Untuk malam ini, kalau kita lihat suasana JPO tampak cukup ramai dengan orang berlalu-lalang. Sebagian memang merupakan para penumpang Transjakarta dan orang-orang yang ingin menyeberangi jalan. Tapi selebihnya adalah orang-orang yang khusus ya, datang ke sini ya, sekedar jalan-jalan menikmati panorama cantik Jakarta dari atas JPO dan berfoto-foto. Banyak juga loh teman-teman yang kesini membuat konten kreatif ya, yang benar. Diupload ke halaman sosial media mereka. Benar. Karena tempat ini jadi cepat viral dan terkenal. Benar. Kalau kita lihat di sini ada para pesepeda yang naik ke atas jembatan.
memang itu diperbolehkan, teman-teman. Perlu diketahui, sejak awal dibangunnya JPO ini, memang sengaja dibuat ada jalur khusus bagi para pesepeda. Ini ada jalur khususnya untuk sepeda ya, karena itu sepeda bisa naik ke atas ini ya. Jangan bilang nanti, kok kenapa sepedanya bisa naik ke JPO-nya? Itu sudah ada nampak kan? Oke, kita lanjut ya. Apa tadi? JPO Karet Sudirman. Harus saya pergi ke sini nanti. Tunggu ya. Khusus saya buat vlog juga di sini. Sepeda yang ingin naik ke atas jembatan. Maka dari itu, JPO atau JPS ini telah disediakan fasilitas lift yang ukurannya lumayan luas untuk mengangkut pesepeda, para pejalan kaki, dan khususnya lift ini diprioritaskan bagi penyandang disabilitas. Benar. Bagi warga yang orang bilang apa ya, kalau di Malaysia ini bilang OKU, orang kurang upaya ya, yang guna kerusi roda itu, ini memang dia perlu ada lift kayak gini guys. Perlu ada. Di mana-mana kita lihat sekarang di kota-kota yang besar, di Kuala Lumpur kah, di Jakarta kah, di mana-mana lah, pasti ada lift. Dia khas untuk sebenarnya tujuannya untuk orang yang menggunakan kerusi roda itu ya. Aduh, mantap kan kawasannya. Sebenarnya sebelum ini saya juga sudah pernah membuat konten tentang JPO atau JPS Karet Sudirman ini. Oh, sudah pernah pada ya? Saat pertama kali diresmikan dan dibuka untuk umum. Untuk konten video kali ini, saya datangnya sengaja memilih sore-sore menjelang malam. Karena suasananya cantik, kan? Pun terasa berbeda ketika... Ya guys, sebentar ya. Kalau kita lihat, memang berbeda, sangat cantik. Karena kita boleh lihat lampu-lampunya ya, di sekeliling tuh. Yang siang warna dan malam. Di sini saya hanya ingin menerangkan kalau teman-teman yang ingin datang ke sini, saya merekomendasikan datangnya sore-sore, menjelang malam saja. Sore-sore, karena benar? Suasananya menurut saya lebih keren dan lebih indah. Benar guys, memang sangat keren dan indah lagi. Dari itu, acara jalan-jalan di sore hari itu lebih nyaman, lebih adem, tidak kena paparan sinar matahari. Dan ketika sore-sore menjelang malam seperti sekarang ini, lampu-lampu yang berwarna-warni mulai dinyalakan. Jadi suasananya tambah lebih indah dan lebih asik lagi, teman-teman. Benar. Bagi saya benar apa yang dibilang oleh Wisata Baring Ari Bandin ya. Wah, bisa santai-santai duduk di atasnya ya. Wow, kalau ada itu bawa kopi satu cawan. Tak diragukan lagi, mantap. Pemandangan malam kota Jakarta, khususnya area Jalan Sudirman, betul-betul menakjubkan. Dan bisa kita lihat dan kita nikmati dari atas JPO ini. Ini entah berapa juta ya kos bina jembatan ini. Yaitu Anjungan Pandang, yang mirip kapal pinisi. Benar. Kita akan naik ke atas menggunakan tangga seperti ini, teman-teman. Cantik kan? Awas kepala. Beginilah pemandangan dan suasana dari atas Anjungan Pandang JPO. Memang keren benar. Memang sangat keren. Karena ini merupakan spot andalan bagi para pengunjung jika datang ke sini. Jadi spot ini tidak boleh dilewatkan. Ya benar, nggak boleh dilewatkan. Pasti mau bikin kontennya di sebagai sini. Informasi singkat saja bagi teman-teman, mengapa kapal pinisi dipilih sebagai desain JPO ini? Kenapa ya? Karena terinspirasi dari kisah asal-muasal kota Jakarta. Dulunya di Pelabuhan Sunda Kelapa banyak bersandar kapal-kapal pinisi, sehingga desain JPO Karet Sudirman ini diharapkan bisa mengingatkan kembali para pejalan kaki soal asal-usul kota Jakarta. Allah, macetnya dekat bawah itu. Cerita singkatnya teman-teman, mengapa JPO ini didesain di sini guys, macetnya kapal pinisi. Tapi nanti saya kalau ke Jakarta nanti guys, saya enggak naik mobil ya. Saya enggak mau naik mobil. Saya pasti kalau enggak pun saya jalan kaki ataupun saya naik Gojek. Kalau tidak pun saya naik bis ya, karena bis ada laluan sendirinya ya.
Masya Allah. Kalau saya lihat pun memang luar biasa macetnya. Selanjutnya kita akan virtual walking tour JPO ini lagi dengan berkeliling ke setiap sudutnya untuk melihat lebih detail. Dengan ya, harapan detail bagi teman-teman yang saat ini belum memiliki kesempatan atau belum bisa datang dan berkunjung ke sini, Insya Allah saya datang. Betul-betul bisa ikut merasakan keberadaan dan viralnya tempat ini, walau hanya sebatas virtual walking tour. Benar. Nah, siapa tahu jika suatu saat datang ke sini sehingga sudah punya gambaran kira-kira seperti apa situasi dan kondisi tempat ini. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetaplah nonton video ini hingga selesai. Benar. Tonton hingga selesai, teman-teman, guys. Teman-teman yang baru pertama kali nemu channel saya ini, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info di video berikutnya. Benar. Jangan lupa subscribe ya guys ya, channel Wisata Bareng Ari Bandi dan Bro Zul Channel. Waduh, memang kalau kita lihat kan memang sangat keren kan JPO-nya. Itu yang membuat saya mau enggak sabar mau ke Jakartanya. Wow, ada rombongan apa itu di bawah itu? Wah, ini kayaknya seperti ada rombongan presiden ini. Presiden ya? Ha, mungkin ya. Ha. Wah, kita lihat ya. Mantap guys. Memang Jakarta salah satu kota yang sangat indah ya. Salah satu antara kota yang sangat cantik di dunia juga ya. Kita boleh katakan di situ enggak salah kalau kita bilang ia setara Tokyo, enggak salah. Karena kalau kita lihat dia punya kecantikan kotanya sudah memang sudah setara. Lainlah kalau enggak tu, kalau direka-reka ceritanya itu kayak seperti bohong ya. Tetapi kalau kita lihat sendiri seperti apa yang ada di video ini, memang enggak salah kalau kita sudah bilang dia setara Jakarta. Setara Tokyo, kan? Itu yang apa yang dikata di tajuknya, judul yang di judul video ini, Jakarta atau Tokyo, enggak salah. Ya, apa Tokyo, memang enggak salah. Kalau kita lihat, memang indah, sangat cantik JPO-nya, guys. Waduh, memang keren. Demikianlah teman-teman vlog kali ini, video tentang JPO Karet Sudirman yang lebih keren jika dilihat pada malam hari. Semoga saja tayangan ini menambah informasi dan menjadi tontonan yang berguna. Untuk sangat itu, berguna untuk saya mau datang ke Jakarta guys sebenarnya ini video. Di kolom komentar dan tonton juga video-video lainnya yang ada di channel ini. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye. Bye-bye. Okay guys, syukur Alhamdulillah kita sudah pun mereaction tadi ya daripada channel Wisata Bareng Ari Bandi. Memang katanya tadi mudah-mudahan berguna bagi mereka yang mau datang ke Jakarta. Memang sangat berguna guys. Memang sangat berguna bagi saya ya. Karena itu saya kebelakangan ini sering mereaction tentang Jakarta, Jakarta, Jakarta ya. Karena saya kan mau pergi ke Jakarta ya 15 Agustus ini. Jadi saya sering menonton dan sambil itu menonton sambil itu saya mereaction sekali ya untuk info saya nanti. Seperti yang dikatakan oleh Wisata Bareng Ari Bandi ini kalau mau ke JPO ini Karet Sudirman bilang namanya tadi ya. Harusnya waktu sore hendak mau pergi ke malam. Waktu itu harus pergi ke situ. Kerana pemandangannya kita bisa lihat lagi keren berbanding kalau kita pergi waktu siangnya. Kalau waktu siangnya enggak ada nampak dia punya apa lampu-lampunya. Kalau kita pergi sudah ketika sore itu boleh kita bilang waktu maghrib lah sebenarnya. Boleh kita kata waktu itulah. Tetapi kan pergi sebentar buat kontennya dulu kah? Lepas tu pergi solat maghrib ataupun pergi solat maghrib dulu lepas tu buat kontennya. Terpulang pada anda. Tapi jangan lupa solat maghrib ya. Itu paling penting. Nanti terlepas masuk ke Isyak. Kerana memang waktu itulah dia punya suasana pemandangannya dan kalau kita lihat waktu itulah yang sangat keren sekali seperti kata oleh Wisata Bareng Ari Bandi. Guys, jangan lupa untuk kita berjumpa nanti di Jakarta 15 hari bulan Agustus hingga 19 Agustus. Kalau bertemu dengan saya, berjumpa dengan saya, tegur-tegur ya guys ya, karena saya mungkin tidak mengenali anda tetapi anda kenal saya ya. Kita boleh berfoto-foto. Okey. Sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami ataupun untuk anda di Indonesia jugalah untuk kami di Indonesia. Semoga ia boleh memberi info kepada kita dan untuk menjadi salah satu
sebagai sumber untuk kita sebelum ke Jakarta nanti, guys. Okay, guys. Jaga diri anda dan Assalamualaikum. Bye-bye.